Brigade Al-Quds kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel, IDF, yang berada di Shujaya. Kali ini, Brigade Al-Quds memergoki seorang perwira Israel yang sedang bersembunyi di gedung kosong dan terbengkalai. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Rabu 17 Juli malam. Pejuang Al-Quds membidik perwira Israel itu dari kejauhan. Terlihat Zionis itu ketakutan dan berupaya untuk menghindar dari serangan musuh. Namun Al-Quds langsung menembaknya hingga terkapar dan tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.